Nama Dr. Aditya Surya kini tengah ramai menjadi perbincangan publik. Namanya muncul di tengah kabar Ria Ricis yang menggugat cerai suaminya Teuku Ryan. Kini, Dr. Aditya pun muncul setelah dikaitkan dengan pemicu keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Diketahui, Ria Ricis resmi menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Januari 2024. Menanggapi soal isu yang beredar, Aditya Surya akhirnya ungkap hubungan dengan Ria Ricis. Aditya Surya menegaskan hubungannya saat ini benar-benar hanya berteman dengan Ria Ricis. Untuk itu, ia meminta kepada netizen untuk tidak melebih-lebihkan pertemuannya dengan ibu satu anak tersebut. Aditya Surya menjelaskan saat pertemuannya dengan Ria Ricis beberapa waktu lalu keduanya tidak banyak bicara mengenai pribadi. Ia mengatakan Ria Ricis sama seperti biasa dengan keceriaannya. Sementara terkait perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan, Aditya mengaku sedih kabar Ria Ricis yang memasuki babak perceraian. Terlebih, Dr. Adit mengetahui bahwa rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sebelumnya dalam kondisi baik. Dr. Adit pun turut mendoakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan agar bisa kembali baik. Seperti diketahui, Dr. Adit tengah menjadi sorotan publik setelah beredar potret kebersamaannya dengan Ria Ricis jelang sang selebgram melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan. Foto-foto Ria Ricis dan Dr. Adit beredar di media sosial diposting ulang oleh akun gosip di Instagram sehari sebelum adik Okky Setiana Dewi itu menggugat cerai Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.